Korban yang ditemukan tewas di kebun pisang oleh warga Kampung Mekar Mukti, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, sudah hilang sejak Sabtu, 4 November 2023. Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Abdul Jalil, mengatakan, jenazah yang ditemukan warga Kampung Mekar Mukti bernama Freddy Abdul Halim, 41 tahun, warga Kelurahan Karangpawitan, korban ditemukan di kebun pisang sudah tak bernyawa dengan keadaan telentang mengenakan kaos berkerah motif batik warna putih hitam, dan celana panjang warna hitam. Korban diketahui merupakan pegawai honorer di RSUD Karawang. Jalil menduga Freddy tewas menjadi korban pembunuhan. Saat ini pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi dan menunggu hasil forensik dari RSUD Kabupaten Karawang. Freddy Abdul Halim, 41, seorang pegawai honorer RSUD Karawang, ditemukan tewas oleh warga Kampung Mekar Mukti di kebun pisang pada Selasa, 7 Oktober 2023, siang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan sudah dalam keadaan kulit menghitam dengan dugaan meninggal satu hari sebelumnya.